تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang jamaah salat rahimakumullah, kembali kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah berikan kita kudrah iradah serta hidayah-Nya dan telah bisa kita melaksanakan puncak daripada puasa kita tahun ini, yaitu berhari raya Idul Fitri. Walaupun kali ini ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan masyarakat Indonesia lainnya, namun harus kita sadari ini adalah sebuah perbedaan yang menjadi rahmat, bukan menjadi sebuah perpecahan. Rasulullah SAW dalam melaksanakan puasa dan sholat ini sebanyak 9 kali, 8 kali beliau berpuasa sebanyak 29 hari, dan hanya 1 kali beliau berpuasa selama 30 hari. Yang sekarang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada hari ini ialah hakikat kemenangan dan kemuliaan di dalam Islam. Selama 1 bulan kita berpuasa, sampailah kita kepada puncaknya. Dan bahkan Ramadan yang selama ini berlabuh di dermaga orang-orang beriman, hari ini dia berangkat membawa penumpangnya, saudara-saudara dari kalangan muttaqin, menuju terminal ridha Allah Subhanahu wa taala. Derajat muttaqin adalah derajat yang termulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah letakkan kemuliaan ini untuk menepis anggapan bahwa harta, jabatan, pangkat adalah menentukan kemuliaan seseorang. Ternyata tidak. Allah tetapkan kemuliaan seorang itu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan balas dengan tempat yang mulia pula. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Sungguh orang yang bertakwa itu berada dalam surga yang mempunyai mata air yang mengalir. Lalu dikatakan kepada mereka, masuklah anda ke dalam surga dengan aman dan sejahtera. Untuk meraih hal tersebut butuh perjuangan. Salah satu perjuangan adalah melawan dan mengendalikan hawa nafsu melalui ibadah puasa. Nafsu jika tidak dikendalikan, maka akan menggiring seseorang kepada kejahatan, bahkan akan hancur langit dan bumi. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihim." Sekiranya yang benar itu sudah mengikuti hawa nafsu, maka hancurlah langit dan bumi beserta isinya. Dan Al-Quran telah memberikan informasi kepada kita tentang kehancuran umat-umat terdahulu disebabkan mereka memperturutkan hawa nafsunya. Kaum Samud dihancurkan oleh Allah dengan dentuman suara keras, seluruhnya mati tanpa sisa. Kaum Ad, umat Nabi Hud, Allah musnahkan dengan angin topan selama 1 minggu tiada berhenti, seluruhnya punah tanpa sisa. Kaum Ashabul Aikah, umat Nabi Lut yang dikenal dengan kaum Sodomi, Allah hancurkan dengan hujan batu, kemudian ditelungkupkan negerinya seperti melungkupkan kue di atas piring. Kaum Nabi Nuh, Allah musnahkan dengan banjir besar. Kaum Madian, umat Nabi Shu'aib, Allah hancurkan dengan mendatangkan awan panas, seluruhnya harus mati, tak bersisa. Dan berbagai bentuk bencana lainnya telah disebutkan dalam Al-Quran. Dan harus kita sadari bahwa semua bencana itu tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali di akhir zaman ini apabila manusia telah memperturutkan hawa nafsunya dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itu, melalui ibadah Ramadan, Allah mendidik orang-orang yang beriman agar menjadi manusia yang dekat dengan Allah, mencintai Al-Quran, peduli terhadap sesama, jujur,
pemaaf dan tidak memiliki rasa dendam terhadap saudara, meninggalkan ghibah, meninggalkan fitnah yang akhirnya mengantarkan seseorang kepada pribadi muttaqin, yaitu sebuah pribadi yang berhati-hati menjalani hidup ini, jangan sampai melanggar aturan Allah serta taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan kemenangan kepada orang yang seperti ini. Wa may yuta'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka akan memperoleh kemenangan yang besar. Bahkan di ayat lain Allah katakan, wa may yuta'illah wa rasul fa ulaika ma'an ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang siddiqin, orang-orang jujur, dan dari kalangan para syuhada, dan dari kalangan umat-umat yang saleh. Mereka adalah sebaik-baik teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebaliknya orang-orang yang ingkar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melampaui batas-batas hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wa may yaqsillaha wa rasulah wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat, ingkar kepada Allah dan melanggar batasan-batasan hukum Allah, kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat azab yang hina. Orang-orang yang durhaka kepada Allah dan menurutkan hawa nafsunya, Allah umpamakan mereka itu seperti hewan yang tak mengenal Tuhan, hidup hanya untuk bersenang-senang dan hidup hanya untuk makan. Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswan lahum. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, hidup mereka hanya bersenang-senang, hidupnya untuk makan-makan sebagaimana hewan makan. Kelak mereka akan masuk ke dalam neraka dan mendapatkan siksa yang hina. Bahkan pada ayat yang lain Allah nyatakan lebih sinis lagi dan lebih hina. Mereka adalah laksana seekor anjing, dihalau tidak dihalau ia tetap menjulurkan lidahnya sebagai sebuah simbol kerakusan terhadap dunia. Bangkai pun disantapnya. Wa masaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yashad yalhas au tadhruku yalhas dzalika masalul qaumin ladzina kadzabu biayatina faqsusil qasasa la'allakum yatafakkarun. Mereka adalah seperti anjing, kamu halau atau tidak kamu halau, dia tetap menjulurkan lidahnya kena rakus terhadap dunia. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammad ceritakan hal ini agar mereka berpikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita beridul fitri sesuai dengan namanya Idul Fitri. Berarti bermakna kembali kepada fitrah, yaitu kembalinya manusia kepada kesucian dirinya. Karena Allah telah menghapuskan dosa-dosanya melalui ibadah puasa Ramadan yang ia lakukan. Hendaknya predikat ini terus kita pelihara kapan dan di mana saja, sampai Allah mengizinkan kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Karena itu jemaah sekalian rahmati Allah, berbagai amal saleh dan ketaatan yang telah kita lakukan selama Ramadan ini, jangan berhenti sampai di sini. Karena ketaatan seseorang di mata Allah tidak diukur sebulan selama Ramadan, tetapi terus menyertai kehidupan mereka sepanjang hayat. Tetaplah rajin ke masjid, tetaplah baca Quran, tetaplah berimpak bersedekah dan sebagainya. Dan ini menjadi sebuah indikator dari keberhasilan seseorang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di sisi lain harus kita pahami bahwa ketaatan seseorang jangan dilihat hanya dari satu aspek ibadah yang dijalankannya, tetapi harus berkaitan dan bersinergi dengan ibadah-ibadah dan ajaran lainnya. Jangan kita taat pada satu perintah, tapi kita langkahi, kita membangkang pada perintah yang lain. Jadilah pribadi-pribadi muslim yang kafah, yang melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh, agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian, maka kita akan terancam dengan berbagai stigma negatif yang Allah berikan kepada kita.
umpamanya ada orang rajin puasa, tuntas dan kerjakan selama Ramadan, tapi tidak sholat 5 waktu, maka orang seperti ini dicap oleh Rasulullah sebagai hamadat din, yaitu orang yang perusak, yaitu peroboh agama. Bagaimana mungkin orang yang sudah diberi stempel oleh Rasulullah sebagai perusak agama, dia akan mulia martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Ada juga orang rajin sholat dan puasa tapi tidak peduli terhadap fakir miskin, anak-anak yatim. Ia tidur dalam keadaan kekenyangan, sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Ia bermandikan kemewahan hidup di dunia, sementara anak yatim bermandikan air mata dan kesedihan. Hidup serba kekurangan dan mereka telah kehilangan kasih sayang. Dulu ada ayah tempat berlindung dan bermanja, tapi kini telah tiada. Dulu ada ayah tempat meminta, tapi kini telah hilang dari depan mata. Hai para ahmiya, di mana anda? Buka mata hati anda, ulurkan tanganmu. Di sana ada tiket surga yang mengiringmu ke dalam surga. Jangan anda tertawa di tengah tangisan drain air mata mereka. Jangan kita dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Bagaimana mungkin orang yang telah dicap oleh Allah sebagai pendusta agama akan mulia martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ada juga orang yang rajin salat, rajin puasa, bersedekah, tetapi pendendam, memutuskan silaturahmi, suka menyebar fitnah. Maka orang seperti ini dinyatakan dengan tegas oleh Rasulullah, la yadkhulul jannah al-qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Di hadis lain Rasulullah katakan, la yadkhulul jannah an-namam, tidak akan masuk surga orang yang suka menebarkan fitnah. Kalau stempel ini sudah diberikan oleh Rasulullah pada mereka, bagaimana mungkin orang tersebut meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada juga orang rajin puasa, rajin salat, haji, umrah, tapi mempraktekkan uang panas, masih meminjamkan uang pada saudara dengan bunga. Orang seperti ini dinyatakan oleh Allah seperti orang gila yang kerasukan setan, tidak mampu berdiri di hari kiamat di saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang rajin salat, sukses karirnya, tapi ia durhaka kepada orang tuanya. Cakapnya sering menyakitkan hati kedua orang tuanya. Sikapnya kasar, ia biarkan orang tuanya serba kekurangan dan sakit-sakitan, dan jarang dikunjungi padahal dia mampu. Orang seperti ini dicap oleh Allah sebagai uququl walidain, sebagai orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini memperoleh kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah ridha Allah terhadap anak tergantung ridha orang tua terhadap anaknya, dan murka Allah terhadap anak tergantung murka kedua orang tua terhadap anaknya? Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang seiman seagama, hormati, urus kedua orang tua kita. Di sana ada tiket untuk masuk surga. Ingatlah kita di zaman Rasulullah sebuah kisah yang sangat memilukan, yaitu seorang sahabat yang terkenal bernama Al-Qamah. Di saat sakaratul maut, ia susah menghembuskan nafas dan susah mengucapkan la ilaha illallah. Padahal ia seorang yang taat beribadah, suka berpuasa, bersedekah, tapi terhalang lidahnya mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul mautnya. Berkali-kali Nabi menyuruh Bilal, Amar, Suhaib, bisikkan kalimat tauhid itu ke telinga Al-Qamah, tetapi ternyata lidahnya keluh, tak mampu berucap. Nabi bertanya kepada para sahabat, masih hidupkah kedua orang tuanya? Para sahabat menjawab, masih ya Rasulullah, tinggal ibunya. Tolong sampaikan kepada ibunya, saya mau menjumpai ibunya sekarang. Maka disampaikan kepada ibu Al-Qamah, jawab ibunya, biar aku yang datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu berjumpa,
Nabi bertanya kepada Ibu Alqamah, "Ibu, jawab dengan jujur, bagaimana sebenarnya keadaan anakmu waktu hidup?" Ibunya menjawab, "Anakku Alqamah rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah. Lalu bagaimana perlakuannya terhadapmu, wahai ibu?" Ibunya menjawab, "Aku tidak suka padanya, karena ia lebih mementingkan istrinya daripada aku." Lalu Nabi minta, "Ibu, anakmu terhalang, tidak bisa mengucapkan tahlil La ilaha illallah di akhir hayatnya. Tolong ibu maafkan." "Tidak ya Rasulullah, aku tidak memaafkannya." Lalu Rasulullah perintahkan, "Bilal, kumpulkan kayu bakar." Mendengar Rasulullah mengatakan kumpul kayu bakar, ibunya bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar? Aku akan membakar Alqamah. Lebih berat siksa di akhirat akan diberikan pada Alqamah ketimbang kubakar di dunia ini." Rasulullah menganjurkan, "Demi zat yang menggenggam jiwaku, salat, puasa dan sedekah Alqamah tidak akan bermanfaat baginya selama engkau ibu tidak memaafkan dan tidak meridainya." Ibunya berkata, "Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, di hadapan para malaikat dan di hadapan seluruh kaum muslimin yang hadir saat ini, aku bersaksi, jangan kau bakar anakku." Sesakit hati seorang ibu, tapi begitu mau disulut dengan api, muncul naluri keibuannya, terbayang seluruhnya bagaimana mengandung melahirkan si Alqamah. "Hari ini ya Rasulullah, aku telah memaafkan dan meridainya." Rasulullah perintahkan, "Wahai Bilal, coba lihat Alqamah. Bisakah dia berucap La ilaha illallah atau tidak?" Kemudian Bilal pergi lihat Alqamah. Menjelang sampai di tempat sakitnya Alqamah, terdengar suara dari mulut Alqamah, "La ilaha illallah." Akhirnya Alqamah menghembuskan napas terakhir dengan kalimat thayyibah. Rasulullah mengatakan, "Urus jenazahnya, mari kita salatkan." Langsung Rasulullah menjadi imam terhadap jenazah Alqamah. Di lokasi pemakaman Rasulullah berpidato, "Wahai kaum muhajirin dan ansar, siapa saja mementingkan istrinya daripada ibunya sampai ibunya sakit hati dibuatnya, maka laknat Allah dan malaikat kepadanya. Carilah keridaan Allah di balik keridaan ibu. Jangan engkau turunkan murka Allah karena murka ibu." Sebaik itu dengan segala rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat adat Islam secara bersinergi berseluruh. Kita rajin salat baik dengan tetangga, rajin puasa jaga yang haram, rajin kita bersedekah pelihara hubungan sama kita. Kalau tidak sama sekalian, akan pincanglah keislaman kita. Karena Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menginspirasi saya pribadi dan jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tetap hidayah petunjuknya kepada kita sampai kita dihantarkannya di titik-titik sakaratul maut kita dengan bisa mengucapkan La ilaha illallah. Dan mari kita berdoa selalu pada Allah supaya detik-detik kematian kita itu dibukakan oleh Allah hati kita, dilembutkan lidah kita berucap kalimat La ilaha illallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Allahumma aghfir lana junubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ma qara'na minal Qur'anil Azim ya mujibas sa'ilin. Allahumma ihtim lana bil Islam wa ihtim lana bil iman wa ihtim lana bi husnil khatimah ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.